Nah, luar. Jadi kalau untuk sepeda listrik sekarang udah banyak di Pangandaran ya. Ini dari Winfly. Terus ini ada Winfly apa namanya itu? D8S, ada Goda juga, terus ada yang roda 3. Terus tapi kalau untuk Pacific Baskoro jarang lihat ya di sini. Oh, itu ada Syncross ya. Ya betul, ada Syncross di belakang, tapi Syncross-nya itu Syncross yang pertama. Nah, ini ada Winfly lagi. Dulu itu ini sepeda listrik harga di sekitar 4 juta lebihan, tapi sekarang harganya sudah murah di angka 3 juta lebihan saja. Tuh, itu ada yang roda 3 juga, ada yang Winfly. Oh iya, itu yang warna kuning sama yang warna merah. Itu seperti yang Baskoro jual ya, itu yang pakai kartu ngehidupinnya dulu. Jadi dia lebih modern lagi. Mantap banget ya. Sepeda listrik di Pangandaran juga udah merajalela. Motor listriknya tapi Baskoro belum pernah lihat ya. Wins Auto juga ready di sini. Terus ada lagi dari merek-merek lainnya juga. Mantap sekali Pangandaran, mantap sekali, luar biasa.